Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membuat tutorial pemasangan kabel pada termostat digital W1209. Ya. Masukkan kabel di kosong ya. Obengnya kegedean nih. Oke. Kita ganti. Ya, kita lanjut. Kemudian kabel yang kedua masuk K1. Yang kenceng ya. Jelaskan. Kemudian yang dari adaptor. Ini adaptor 12 volt ya. Ini yang merah itu positif ya. Kita masukkan. Kita kencangkan. Dan hitam yang negatif kita masukkan ke GND. Salah satu kabel kita sambungkan ke kabel colokan ya. Kita pasang ya, kita gabungkan. Kemudian yang satunya kita pasang soket. Agar mudah dalam menghubungkan ya. Yang dari lampu kita masukkan, kita hubungkan saat dan kabel yang tersisa dari bohlam lampu kita masukkan, kita gabungkan ke kabel LN yang satu.
Ya, kita lihat kembali. Dari Kak kosong masuk ke kabel lampu bohlam ya, ke itu sorry, ke listrik. Kemudian yang dari kabel LN satu lagi masuk ke bohlam lampu, dan dari yang lampu masuk ke K1. Positif warna merah dan negatif warna hitam. Kita coba colokan ya. Oke, nyala. Satu lagi untuk yang ke listriknya. Oke. Cara settingnya ini nanti akan kita kalibrasi dengan termometer kayu. Untuk settingannya kita set tekan lama set ya. Tekan lama akan muncul P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6. P0 itu untuk panas dan dingin ya. H cool ya. Kita pilih yang H karena ini untuk pemanas. Untuk P kosongnya, kemudian untuk P1 itu selisih ya. Nah, untuk P2 itu kita tentukan suhu tertingginya. Berapa teman-teman mau setting suhu tertinggi? Apa di 38, apa di 39, apa di 37, terserah ya. Kita coba di 39. Dan untuk P1-nya, untuk selisihnya 1,5. Jadi nanti akan hidup di 37,5 dan mati di 39. Oke. Kita cek ya. Nah, untuk P4 itu fungsinya untuk mengkalibrasi dengan termometer kayu ya. Di termometer kayu terpantau 31 derajat Celcius ya. Jelas ya. Sementara di sini 29,7. Artinya kita tambahkan 2,0 ya, agar sama pada termometer kayu. Kita naikkan
menjadi 2,0. Itu adanya di P4 ya. Nah, udah berubah 31,6. Sama ya. Oke. Ya, kita coba. Kita tempelkan di bohlam lampu ya. Biar cepat naiknya. Tiga sembilan mati ya, dan dia akan menyala lagi di 37,5 karena selisihnya adalah 1,5. Oke, sekian, terima kasih.